Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama yang datangnya dari saudara Dadan Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Ustaz untuk bertanya, bagaimana hukumnya jual beli secara online? Bagaimana untuk ijab kabulnya? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jual beli online, ini yang ditanyakan ijab kabulnya. Pertama, bagaimana hukum daripada jual beli online, sah atau enggak sah? Kedua, mungkin, nah kalau sah kan enggak ada ijab kabul, mungkin gitu. Terus gimana ijab kabulnya? Mungkin gitu. Baik. Asalnya jual beli itu adalah boleh, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang diharamkan adalah riba. Hanya jual beli yang dimaksud dalam Al-Qur'an yang dihalalkan tersebut itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Enggak sembarang jual beli sah begitu. Pokoknya asal jual beli enggak. Harus diperhatikan dulu ada rukun-rukunnya. Apa rukun jual beli itu? Atau apa dulu jual beli itu apa sih? Kalau jual beli secara bahasa adalah tukar menukar, mubadalah, munawalah, al-bay' itu. Kalau dalam syariat kita, jual beli itu adalah aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'bid. Sebuah akad. Mu'awadah, pertukaran. Maliyah yang sifatnya adalah hartawi. Tufidu milka ainin, yang berfaedah kepemilikan sesuatu, baik itu suatu benda au manfaatin atau manfaat alat ta'bid selama-lamanya. Ini jual beli. Akad mu'awadah, pertukaran maliyah, apa yang ditukar? Yang sifatnya hartawi, harta. Tufidu milka ainin, yang berfaedah menjadikan kepemilikan suatu benda au manfaatin atau manfaat alat ta'bid selama-lamanya. Ini namanya jual beli. Baik, rukunnya ada berapa? Jumhur ulama, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab kita tercinta madhab Imam Syafi'i, rukunnya ada 3. Yang pertama adalah al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad transaksi, yaitu si penjual dan si pembeli. Yang kedua adalah ma'qud 'alaih. Ma'qud 'alaih ini yang diakadi. Apa yang diakadi? Ya, pertukaran barang dengan uang. Berarti barang dan uang. Ini ma'qud 'alaih. Dalam bahasa fikihnya thaman wal muthman. Yang ketiga adalah sighah. Sighat. Apa sighat itu? Ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Secara global ada 3, dirinci ada 6. Secara global itu al-aqidan, 2 orang yang bertransaksi, ma'qud 'alaih, kemudian sama sighah. Dirinci, al-aqidan ini penjual dan pembeli. 1, 2. Ma'qud 'alaih ini thaman muthman, uang dan barang kalau bahasa kita sekarangnya. Sighah, ijab dan qabul. Jadi globalnya ada 3, rincinya ada 6. Menurut mazhab Imam Abi Hanifah, pokoknya jual beli yang penting ada sighah, selesai. Rukunnya cuma 1. Baik, yang jelas bagaimana dengan jual beli online? Nah, nanti kita harus urut, kalau diurut panjang luar biasa ini. Syarat-syarat aqidan, syarat-syarat orang yang melakukan transaksi, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, syarat harga atau uang yang dijadikan alat tukar barang, apa syarat? Ada syaratnya semuanya. Ijab kabul semua ada syaratnya. Memang jelas simpelnya begini.
Pertama, sebelum kita membahas sighat, sebelum kita membahas sighat, ijab dan qabul, ada yang hilang daripada jual beli online. Apa itu yang hilang? Adalah tidak bisanya kita melihat barang yang mau kita beli. Kita enggak ngelihat barang yang mau kita beli. Lah Ustaz, gambarkan ada. Ya, gambarkan bukan barangnya. Gambar mah yang ini, kadang barang mah yang ono, kan beda. Intinya kadang kita enggak ngelihat gitu aja. Enggak ngelihat barangnya. Yang mana barangnya? Sedangkan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, jual beli itu syaratnya harus ada ru'yatul mabi', harus dilihat barangnya. Jadi jangan sampai, kan kita ada pepatah, jangan sampai kayak kucing dalam karung. Artinya enggak kelihatan maksudnya. Jadi harus dilihat sebetulnya. Tapi mazhab yang lain, tiga mazhab yang lain, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, tidak mensyaratkan adanya harus dilihat dulu, tidak. Tapi jual belinya tidak lazim, tidak serta-merta langsung sah konsekuensinya, enggak. Mereka ada namanya khiyarul ru'yah. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ada namanya khiyar ru'yah. Apa khiyar ru'yah itu? Khiyar itu pilihan. Ru'yah itu apa? Pandangan. Maksudnya, kalau jual beli dilakukan tanpa memandang, melihat terlebih dahulu barang yang mau dibeli, ketika barang tersebut diberikan kepada yang membeli, yang tadi tidak terlebih dahulu melihat barang yang mau dibelinya, kok tidak cocok, boleh dikembalikan. Kalau cocok, boleh diambil. Ini mazhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi yang jual beli online itu ikut siapa? Ya sudah ikut Imam Malik aja, sudah Imam Abi Hanifah, selesai. Cuma nanti kalau enggak cocok boleh dikembalikan. Itu konsekuensinya, karena jual belinya tidak lazim. Lazim itu bukan lazim bahasa Indonesia, tidak umum, bukan. Lazim itu, akad itu ada sah tapi belum tentu lazim. Lazim itu kalau sudah tidak ada khiyar. Oh, ini agak, memang agak berat menjelaskannya. Khiyar itu pilihan. Tidak ada pilihan. Ada khiyar, ada tiga macam. Ada khiyar syarat, khiyar majlis, ada khiyar aib dalam mazhab Imam Syafi'i. Khiyar majlis itu apa? Selama dalam tempat transaksi, walaupun sudah sah jual beli, kalau belum meninggalkan tempat transaksi, masih boleh dibatalkan. Bapak sama ibu beli HP contoh. Di konter tertentu. Uangnya sudah dikasih. Sudah, HP sudah terima. Sudah. Tapi masih di konter situ. Tiba-tiba berubah pikiran. Aduh, anak saya belum beli anu-anu, kenapa saya beli HP? Oh, ini mulai sadar. Gimana? Nah, selama saya di konter, balikin aja, gak apa-apa. Balikan, saya gak jadi, uangnya kembalikan. Itu namanya khiyar majlis. Ada khiyar syarat, syarat-syarat yang disepakati, syarat itu tidak boleh lebih dari 3 hari nanti dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Contoh nanti kalau kurang cocok kembalikan ya, iya, tapi 3 hari saja. Nanti boleh dikembalikan lagi. Ada khiyar aib, ketika ada cacat dalam barang yang diperjual belikan atau alat uang yang dijadikan harga. Nah, itu secara otomatis nanti boleh dikembalikan kalau ada cacat. Ini dalam mazhab kita 3 ini. Tidak ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu kalau barangnya enggak cocok ketika dilihat maka kembalikan. Enggak. Dalam mazhab kita karena memang di awal sudah wajib dilihat. Sehingga kalau yang online itu bagaimana dari sisi ini? Sudah ikut mazhab lain saja. Kita enggak bisa dong mengharamkan mayoritas umat Islam sekarang yang ngerti internet itu kebanyakan jual belinya pakai online. Atau paling enggak pernah ngalami jual beli online. Apa mau kita hukumi haram? Hanya karena dalam mazhab kita tidak sah? Tidak bisa. Mazhab lain masih mengatakan sah. Dan itu juga mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sudah, dilihat bagaimana kesimpulannya. Dari sisi syarat ru'yatul mabi', harus dilihat barang yang mau dibeli, tetap sah. Kenapa? Bukan menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab lain yang memperbolehkan. Kalau urusan sighat, ijab qabul, bagaimana dengan ijab qabul? Ini para bapak, para ibu, ijab qabul itu ingatnya nikah saja ya, awas ini. Jual beli juga asalnya ada ijab
kabulnya wajib bahkan dalam mazhab kita. Asalnya dalam mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, yang namanya ijab kabul itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Tuh asalnya. Anda beli apa? Beli beras. Baik. Anda mengatakan, saya beli beras ini dengan harga 10.000. Nanti yang jualnya saya jual segitu. Harus begitu. Harus ditalafutkan, harus dilafalkan. Ini asalnya dalam mazhab kita. Makanya sebetulnya kita ini mazhab Imam Syafi'i tadi dalam bab muamalat berat mengikuti mazhab kita ini. Ayo siapa sekarang yang jual beli masih pakai begitu? Pak, saya beli ya dengan 10.000. Bapaknya ngomong yang jualnya. Iya Pak, saya terima dengan 10.000. Ada yang begitu enggak? Jarang, kecuali orang-orang dahulu jual belinya, kalau jual beli yang mahal-mahal itu juga. Padahal itu kalau menurut mata kita enggak sah itu, enggak ditalafut, enggak ada ijab qabul itu, enggak sah sama sekali itu. Enggak sah itu. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada yang mengatakan sah tanpa ijab qabul. Nanti ada, kita harus rinci, jual beli tanpa ijab qabul itu ada dua macam. Ada yang sifatnya kita sama-sama mengetahui harga dan barangnya. Contohnya yang di supermarket-supermarket itu biasanya sudah terpampang harganya berapa, kan begitu. Berarti kita tahu harganya. Tapi tanpa akad, ijab dan qabul. Kalau kita tahu harga dan barangnya, maka namanya mu'ata. Ini jual beli namanya mu'ata. Mu'ata ini ada tiga pendapat, mazhab kita memang tidak sah yang sebetulnya. Tapi ada Imam Nawawi, luar biasa, Imam Ruyani, orang-orang hebat-hebat dari mazhab kita, ada yang mengatakan dan mutawalli. Ada yang mengatakan di antara Imam Nawawi bahwasanya jual beli tanpa ijab qabul itu sah dengan catatan adatnya sudah seperti itu. Adatnya sudah seperti itu. Jadi kebiasaan di masyarakat memang jual beli tanpa ijab qabul. Maksudnya bagaimana? Ya kalau ngambil nyerahkan uang berarti sah. Nah itu adatnya. Kalau adatnya begini maka sah, enggak masalah. Ini masih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau memang seperti itu. Kemudian kalau kok main ambil-ambil saja, tidak tahu harganya, terus tiba-tiba dihitung. Contohnya di mana? Pasar biasanya. Pasar jarang ada harganya kan Bu ya? Ibu-ibu yang sering ke pasar, kalau beli sesuatu ada enggak harga-harganya yang terpampang di situ? Enggak ya? Main ambil-ambil kemudian dihitung. 10.000, 20.000. Ini namanya istijrar. Bai'ul istijrar. Ini sama juga dalam mazhab kita batil. Sudah, mazhab kita selesai. Batil-batil sudah, enggak bisa. Hanya ada ulama yang memperbolehkan asalkan kitanya ridho setelah dihitung mau bayar selesai. Kalau enggak ridho jangan. Gitu ya. Sudahlah, dalam bab jual beli ini kita mudahkan saja. Apa kita tega ngelihat umat Islam, orang Indonesia yang mazhab Imam Syafi'i ini bergelimang dosa, makan harta yang tidak benar hanya gara-gara masalah khilafiyah, enggak baik dan enggak bijak. Makanya fikih khilaf itu penting, memahami khilafiyah itu penting untuk apa? Untuk mempermudah umat dalam hal beribadah, menjalankan agama Islam. Jadi bagaimana Ustaz? Sah enggak jual belinya? Sah, tapi jangan ngomong mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Ya sudah. Ikutnya siapa? Ya ikut tadi. Kalau masalah sighatnya, jual beli apa ijab qabulnya, ikut Imam Nawawi. Kalau adatnya sudah seperti itu, atau ikut Imam Ghazali mengatakan enggak apa-apa, enggak pakai ijab qabul kalau yang diperjualbelikan perkara sepele. Ini pendapat tengah ini. Ini bijak luar biasa ini. Contoh, jual beli 1.000 aja harus pakai ijab qabul. Nah ini pendapat Imam Ghazali, enggak apa-apa, bukan enggak boleh, enggak apa-apa, enggak usah ijab qabul. Saya beli permen ini dengan harga 1.000,
Bayangkan kalau ada yang ngantri 100 orang itu luar biasa itu. Terus-terusan ya saya terima dengan terus begitu. Kata Imam Ghazali begini. Sudah katanya. Yang perkara-perkara sepele yang diperjualbelikan enggak usah atau enggak wajib pakai ijab kabul. Tapi yang berharga-berharga, contoh jual beli tanah, jual beli emas, jual beli rumah, ini wajib pakai ijab kabul. Ini pendapat tengah. Dan ini banyak ulama yang mengamalkan ini. Pendapat tengah. Apa alasannya? Karena kalau yang perkara gede, maksudnya perkara gede, barang-barang yang diperjualbelikannya yang mahal-mahal, ini sering menimbulkan fitnah kalau ada selisih dalam hal kesepakatan di akad. Tapi kalau yang sepele-sepele kan ada salah dikit, ya sudahlah duit segitu ini kan gitu. Baik. Wallahu a'lam bissawab.